Oke teman-teman, sekarang saya berada di Mas Miracle Farm. Ini ada di budidaya ikan nila. Kita akan bertanya-tanya langsung sama pengurusnya. Di sini ada rekan saya dari Depok juga, namanya Kang Andi nih. Kang Andi. Kang Andi, silakan Kang Andi untuk bertanya-tanya. Saya nama Angga Ditya. Oke, ya. Nama saya ini. Di sini sistemnya pembesaran atau pembibiran? Di sini itu pembesaran, Pak. Oh, pembesaran. Iya. Kita beli bibit, kita besarkan di sini. Untuk jenis ikan ini ada berapa jenis? Di sini itu ada 3 jenis. Ya, ada nila, ada lele, dan patin. Nila, lele, dan patin. Iya. Kalau ini media ini ukuran berapa sih ukuran media untuk nila ini? Kalau ini di ukuran diameter 5. Untuk kapasitas? Ini bisa 7.000, Pak. 7.000 dan 10.000. 10.000 ekor ya? Iya, buat padatnya. Makannya apa nih, Mas? Kalau kita cuman pelet aja, iya, cuman pelet aja pagi sama sore. Paling kalau siang tuh kita kasih makannya azola. Iya, azola. Itu untuk sistem erasinya apa? Gimana nih, filterasi kita? Ini kita kayak sistemnya itu namanya sistem ras ya, ya. Jadinya kita lewat ada lubang di tengah. Ya. Nah di sini kan kita lihat ada getih angin kan kuat. Ya. Nah ini dinamakan venturi. Ya, venturi. Nah iya. Nah ini kita sebut dinamakan venturi yang kita arahkan ke berlawanan arah jarum jam. Biar dia muter dia. Iya, biar kotoran tuh ngumpul di tengah. Dan sedot. Jadi bukan buat sistem arus, jadi bukan ya. Jadi dia nah, biar kotoran tuh fokus di tengah. Iya, fokus di tengah, nanti dia keluar dari kalang irigasi sana nanti. Ini jenis nila apa, Mas? Ini nila Bangkok. Nila Bangkok. Iya. Warnanya enggak apa ya. Masak. Selain nila gimana lagi ya? Kalau mungkin yang lainnya biasa. Nila. Ini azola, Pak. Azola. Iya. Ini makan dia. Makan kalau buat yang doyan itu biasanya sih ikan lele sama ikan nila aja. Ikan nila. Iya, kalau patin itu udah kurang masalah. Nah, ini ikan lele, Pak. Oh, ikan lele. Iya. Ini di diameter 2. Dimakan dua. Tebar padatnya paling 3.000. Ini tuh 3.000 padatnya 3.000. Iya. Sampai ukuran ya paling sekilo ini 7-8 gitu. Top. Kita sini ada patin juga ya? Patin juga. Tapi ini sama tim ya, Pak. Ya kalau patin itu agak malu sih, Pak. Iya, tapi kurang ini ya. Kalau dia ada habis pakannya, ya. Kurang, ya. Ini belum, ada berapa kolam di sini? Ini ada 20. Berapa lagi ya? Ada 20 kolam. Sistem jualnya gimana nih, Mas? Paling kalau sekarang masih jual eceran aja. Eceran. Ya, paling kayak juga ada supply sedikit-sedikit ke supermarket atau gimana gitu ke sana. Jadi kalau misalkan ada yang berkunjung mau beli langsung aja diserok gitu. Iya, diserok. Ditimbang di sini langsung. Iya. Oh. Kita juga udah siap ada yang divakum. Oh, ada vakum. Ya. Berarti berbentuk produk ya? Udah. Frozen ya? Frozen. Iya. Ya. Semua ikan di frozen? Semua. Semua. Mantap. Ada patin, ada nila. Nila, lele juga ya. Itu sudah dibumbukan atau masih? Belum, masih original. Masih original, ya. Tapi mungkin isi perutnya dikeluarin. Iya, benar. Dibersihin lah ya. Oh, iya. Nah, nanti di rumah tinggal dipakein bumbu gitu ya? Iya, kasih bumbu ya. Apa digoreng langsung kan bisa. Iya, betul. Mantap.
Oke, terima kasih atas keterangannya nih. Dengan Mas siapa tadi saya lupa? Angga Ditya. Ya, panggilnya Mas Angga ya? Iya. Siap Mas Angga. Terima kasih Mas Angga. Iya. Oke, teman-teman. Demikianlah liputan untuk kali ini di Mas Miracle Farm. Ini segmen perikanan ya. Terima kasih teman-teman.